Nah ini banyak publik nggak tahu. Tahu nggak kapan proposal-proposal dari Formula E sampai ke BUMN? Ada yang ke Pertamina, itu tanggal 25 Mei itu. Nggak nyampe sebulan gitu loh bikin proposal. Lu melas-melas kemarin minta sponsor. Gue ini memelas untuk BUMN bergabung demi bangsa dan negara. Bukan melas karena faktor yang lain. Kan gimana ya? Emang bisa gitu kita teman-teman itu langsung memproses sponsor. Pasti ada proses bisnis. Ya ini sih mirip proposal preman minta THR ya. Pak iya, acara kelas internasional panitianya nggak paham. Ciknya Sahroni, tuduh BUMN tak mau bantu, padahal dikasih tapi nolak. Arya bongkar boroknya. Saya melas untuk BUMN, lagi-lagi BUMN untuk ikut serta bahwa Indonesia ada untuk kegiatan Formula E. Kita tolak. BUMN itu belum mengeluarkan sponsor? Sama sekali belum. Kenapa ya? Ada satu, Pertamina, yang kita sebenarnya beli dengan harga yang normal, tapi dia mau provide dengan harga mendapatkan diskon. Kita tolak. Ini bukan masalah duit, ini masalah pride untuk bahwa BUMN hadir di Formula E ini untuk Indonesia. Apakah ini faktor kesengajaan? Sengaja biar nggak dibiayai oleh BUMN. Biar gampang, Kadun hajar Erik sekaligus hajar Pak Jokowi. Duh, komentar di sosial media soal sponsorship Formula E antara Sahroni dan juga Arya Sinulinga membuktikan ketidakprofesionalan panitia. BUMN ini kan bisnis, dia harus diperlakukan sebagai sebuah entity bisnis. Maka mereka akan mempertimbangkan semua konsekuensi dari sebuah sponsorship. Bahkan ya, di Mandalika, MotoGP yang kita tahu skalanya sangat besar mendunia, itu saja mereka mengirimkan proposalnya ke Pertamina sampai setahun dan berproses. Proyek merugi sebenarnya. Kalau dikatakan ini proyek untung, lalu siapa sponsornya yang bisa membuat untung? Apa yang mereka dapat? Ini benar-benar proyek rugi yang dipaksakan. Sepertinya ini bukan lagi untuk tujuannya mencari untung, tetapi lebih ke arah menjaga harga diri dan dipaksakan. Sponsor saat ini 31 sponsor dari pihak swasta, yang pasti BUMN belum kasih sponsor. Yang untuk ini nih apa? Berarti sponsornya APBD semua berarti membiayai kegiatan ini dong. Penyelenggara balap mobil listrik internasional Formula E Jakarta menyebut hingga Kamis 26 Mei 2022 belum ada perusahaan BUMN maupun perusahaan milik pemerintah yang menjadi sponsor Formula E pada 4 Juni. Formula E merupakan ajang balap mobil internasional yang diselenggarakan pada 4 Juni 2022 di Jakarta, Epic International Circuit Ancol, Jakarta Utara. Ketua pelaksana ajang balap Formula E, Ahmad Sahroni, menyinggung soal tidak adanya badan usaha milik negara atau BUMN yang menjadi sponsor kegiatan Formula E di Jakarta. Kabarnya BUMN tidak menjadi sponsor dalam ajang Formula E. Pihak panitia mengaku sudah mengajukan proposal kepada perusahaan plat merah tersebut. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulinga, menyampaikan klarifikasi soal tidak adanya perusahaan BUMN di sponsor Formula E tersebut. Menurut Arya, ketidakadaan BUMN menjadi sponsor karena terlambatnya pengajuan proposal dari pelaksana dalam mendukung event besar dan berskala internasional. Harus memerlukan waktu untuk melakukan proses pengkajian sponsorship kepada Arya Sinulinga dalam keterangannya pada Jumat 3 Juni 2022. Ia menyampaikan event Formula E bakal diselenggarakan pada 4 Juni 2022. Sebagian dari BUMN baru menerima proposal sponsorship dari panitia penyelenggara sebulan sebelum hari H acara Formula E. Kemudian menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi dan BUMN menerima proposal sponsorship dari panitia penyelenggara. Rata-rata sebulan sebelum event itu diselenggarakan, ujar Arya. Disebutkan Arya BUMN
dalam waktu 3 bulan untuk mengkaji proposal sebuah event internasional. Jadi, membantah bahwa ada kebijakan agar BUMN menghambat penyelenggaraan ajang Formula E. Menurutnya tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk menghambat sponsorship bagi kegiatan tersebut. Bahkan disebutkan Arya yang sebagian sahamnya dimiliki BUMN telah menjadi salah satu perusahaan yang mendukung acara tersebut. Dia menyesalkan adanya pendapat-pendapat yang menganggap bahwa BUMN sengaja tidak mensponsori Formula E. Menurut Arya, Kementerian BUMN pada prinsipnya mendukung sebuah inisiatif untuk memajukan pembangunan bangsa dan termasuk berbagai program industri pariwisata nasional seperti event di MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Saat ini berkonsentrasi untuk mendukung perhelatan besar negara, yaitu pertemuan G20 di Bali pada Oktober 2022. Mendapatkan tugasnya sebelum ketiadaan BUMN di ajang Formula E menuai reaksi keras dari Ahmad Sahroni. Soal ketiadaan BUMN di ajang Formula E, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak begitu girang sampai dia menepuk lutut Tanjung Priok tersebut. Serta pihak perwakilan dari Formula E sedang sesi tanya jawab dengan awak media di suatu kesempatan. Sahroni menjelaskan dirinya yang sampai memanas bahwa BUMN tidak mau menjadi sponsor untuk Formula E. Saya menyampaikan per hari ini tentang BUMN. Kenapa orang bilang kalau melas-melas kemarin minta sponsor beber Sahroni? Politisi Partai Nasdem itu alasannya meminta BUMN untuk ikut terlibat di ajang Formula E itu untuk nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selaku pejabat utama kegiatan Formula E langsung bertemu dengan para pembalap Formula E. Itu Anies membagikan momen kebersamaannya dengan para pembalap Formula yang akan bertanding itu melalui akun resmi pribadinya @AniesBaswedan. Saya melas untuk BUMN, lagi-lagi BUMN untuk ikut serta bahwa Indonesia ada untuk kegiatan Formula E. Kita tolak. Apakah ini faktor kesengajaan? Sengaja biar nggak dibiayai oleh BUMN. Biar gampang, Karun hajar Erik sekaligus hajar Pak Jokowi. Duh, komentar di sosial media soal sponsorship Formula E antara Sahroni dan juga Arya Sinulinga membuktikan ketidakprofesionalan panitia. Penyelenggara balap mobil listrik internasional Formula E Jakarta menyebut hingga Kamis 26 Mei 2022 belum ada perusahaan BUMN maupun perusahaan milik pemerintah yang menjadi sponsor Formula E pada 4 Juni. Formula E merupakan ajang balap mobil internasional yang diselenggarakan pada 4 Juni 2022 di Jakarta Epix International Circuit Ancol, Jakarta Utara. Ketua pelaksana ajang balap Formula E, Ahmad Sahroni, menyinggung soal tidak adanya badan usaha milik negara atau BUMN yang menjadi sponsor kegiatan Formula E di Jakarta. Kabarnya BUMN tidak menjadi sponsor dalam ajang Formula E. Pihak panitia mengaku sudah mengajukan proposal kepada perusahaan plat merah tersebut. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulinga, menyampaikan klarifikasi soal tidak adanya perusahaan BUMN di sponsor Formula E tersebut. Menurut Arya, ketidakadaan BUMN menjadi sponsor karena terlambatnya pengajuan proposal dari pelaksana dalam mendukung event besar dan berskala internasional. Harus memerlukan waktu untuk melakukan proses pengkajian sponsorship kepada Arya Sinulinga dalam keterangannya pada Jumat 3 Juni 2022. Ia menyampaikan event Formula E bakal diselenggarakan pada 4 Juni 2022. Sebagian dari BUMN baru menerima proposal sponsorship dari panitia penyelenggara sebulan sebelum hari H acara Formula E. Kemudian menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi dan BUMN menerima proposal sponsorship dari panitia penyelenggara. Rata-rata sebulan sebelum event itu diselenggarakan,
ujar Arya. Disebutkan Arya BUMN dalam waktu 3 bulan untuk mengkaji proposal sebuah event internasional. Jadi, membantah bahwa ada kebijakan agar BUMN menghambat penyelenggaraan ajang Formula E. Menurutnya tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk